tahun 2020 rekan-rekan dan para hadirin yang saya hormati. Saya Muhammad Radhi Ababin di kelas 3-4 akan bercerita tentang tentera dari gajah. Semoga anda semua akan terhibur dengan cerita saya ini. Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri Yaman yang diberitahu oleh seorang gubernur bernama Abraha. Sangat iri hati dengan Ka'bah yang dijadikan sebagai tempat beribadah. Dia pun membina sebuah gereja yang besar dan cantik untuk mengalih perhatian semua bangsa Arab supaya mereka tidak lagi melakukan haji di Ka'bah tetapi melakukannya di gereja. Namun, orang-orang Arab tetap berbuka untuk beribadah. Abraha sangat marah dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah dan menumpas habis seluruh penduduk Mekah. Dia pun menyiapkan bala tenteranya menuju ke Mekah dengan membawa pasukan bergajah. Sepanjang malam, Abu Talib dan beberapa pemimpin Quraisy Mekah yang lain berdoa di Ka'bah. Wahai Tuhan, selamatkanlah masjid daripada segala bencana. Rindu mereka sepenuh hati. Keesokan harinya, tentera Abraha sudah hampir tiba untuk memasuki kota Mekah dengan tekad untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika itulah awan menjadi hitam berserta bunyinya menderunkan. Kumpulan awan hitam itu sebenarnya adalah sekumpulan burung yang diutuskan oleh Allah untuk memelihara Ka'bah. Jumlahnya terlalu banyak sehingga menutupi cahaya matahari. Keadaan pun menjadi kelam kabut. Burung memil! Burung memil! Teriak tentera Abraha ketakutan dan lari. Bagaikan anak panah, burung-burung ababil itu menjunam maju, lalu menguburkan batu-batu neraka yang panas membakar. Batu-batu itu menghujani seluruh bala tentara yang tersungkur mati. Binasa bagaikan daun yang dimakan bulan, Abraha yang cedera parah akhirnya mati dalam keadaan yang mengerikan. Setelah peristiwa itu, ketenangan pun kembali menyelubungi kota Mekah. Cerita saya tadi mengisahkan peristiwa di dalam surah Al-Fil ayat ke-105 di dalam Al-Quran. Saya dapat pelajari dari kisah ini adalah pentingnya untuk menegakkan akidah, senantiasa percaya dan yakin akan kebesaran Allah. Sekian saja cerita saya. Terima kasih guru-guru, kanak-kanak dan para hadirin sekalian.